Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rafael Safrudin, saya akan memberikan resep tip bagaimana untuk mengatasi musim dingin untuk Anda yang bekerja di hawa dingin seperti di luar negeri atau di lautan atau di yang suka bepergian jauh. Inilah resepnya. Ayo kita mulai dulu. Pertama kita panasi air dulu ya guys, biar sambil manasi kita siapkan dulu apa aja yang dibutuhkan. Pertama susu ya, susu. Kita tuangkan susu dulu. Ya, kita masukkan susu. Setelah itu gula secukupnya sesuai selera Anda. Kopi guys, setelah itu ini tolak angin masukin. Ini sudah susu, tolak angin, kopi, gula. Ini sudah mendidih ya guys, tinggal masukin. Sudah masukin air panasnya, kita aduk. Ngaduknya gini ya guys, jangan gini. Sudah, kita minum. Ah, mantap guys, badan terasa hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe gratis.